Pertama sekali, alhamdulillah saya dapat perkabaran tu, saya terima dengan baik. Dan seperti semua orang tahu, saya sayang isteri saya, saya sayang anak-anak saya. Dan pada saya biasa, isu-isu ni isu biasa. Macam awak sedia maklum, minggu lepas kan? Barulah ni. Minggu lepas? Maksudnya masih tinggal serumah lah. Iya. Saya jelaskan simple macam ni lah. Dia persisian faham sedikit berlaku. Maksudnya, bila persisian faham sedikit berlaku tu kadang-kadang tepat pada bulannya. Di kala bulan mengambang. Dia bukan style saya atau Diana saja yang macam tu. Saya rasa di kala bulan mengambang kan, siapa-siapa jadi pun dia tetap macam saya. Masalah dia. Saya sampaikan ni kepada siapa yang dah berkahwin lah. Kalau yang tak berkahwin tu macam mana dia nak faham? Biasa. Tsunami pun dua kali dalam dunia. Ini kan pula ombak-ombak cinta dalam perkahwinan. Jadi macam saya cakap lah, saya mengambil benda ni positif. Baik-baik, dikatakan akan difailkan Jumaat ni. So, you akan bersedia melalui episod-episod yang sama di mahkamah dan sebagainya. Ya, seperti episod Legenda Budak Setan lah. Dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga. So you dah bersedia tak? Dah bersedia tak melalui episod-episod yang sama? Kali ni saya lebih bersedia. Maksudnya dengan bunga, dengan kereta? Dia macam ni. Dalam kehidupan kita kan, macam saya sendiri, lepas ni saya nak balik rumah, saya tak tahu saya sampai ke rumah ke tidak. Betul. Tak ada siapa dalam dunia ni tahu. Pondok dan pondok. Betul. Rujuk is a term for everyone, for Islam. For everyone. But the way you interpret the description of rujuk is different with everyone. Sebab masalah perkahwinan saya sama saja dengan masalah perkahwinan siapa-siapa pun di Malaysia ni. Betul. Tetapi bezanya mereka tak di interview sebegini. Ya, Farid lebih tenang berbanding sebelum ini atau macam mana? Saya daripada dulu saya tenang. Saya Farid, tak pernah tak tenang. Masih tinggal serumah. Baru cakap telefon semalam. Baru berhubung semalam. Baru bermesej semalam. Cumanya kita, macam saya cakap lah. Itu benda yang dah berlaku. Mesej apa semua. Minggu depan nak mesej ke, tak mesej ke, dia boleh jadi